Untuk membincangkan situasi dan juga perkara ini bersama saya di talian ketika ini ialah Profesor Dr. Awang Azman Awang Pawi, penganalisis politik. Assalamualaikum, selamat petang Doktor. Prof, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Zul. Prof, melihat kepada pengisytiharan proklamasi darurat ini, ini adalah suatu perkara yang boleh dikatakan dijangka dengan tamatnya proklamasi darurat yang akan berakhir pada 1 Ogos esok. Akan tetapi bagi darurat di Sarawak ini, bagaimana kita melihat ini daripada sudut teknikal perundangannya, Doktor, kalau dapat kita ulaskan sikit perkara ini? Okey, kalau kita lihat apabila darurat itu dilanjutkan dalam konteks zon Sarawak, makanya tempoh pilihan raya negeri Sarawak itu hanya akan ditamatkan pada Februari akan datang. Ataupun sebenarnya dipersetujui dan termasuk dalam kandungan surat daripada pejabat Perdana Menteri, ia menyatakan sekiranya darurat itu sekiranya waktu ataupun pandemik keadaan COVID-19 itu dianggap tidak lagi membimbangkan, maka darurat boleh ditamatkan lebih awal. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan yang timbul sekarang ini, bagaimana untuk membentangkan bajet negeri? Sebab kita tahu kalau bajet negeri tak dibentang, maka akan boleh berlaku apa yang dikatakan shutdown. Kerajaan boleh shutdown, agensi kerajaan, kementerian tidak dapat berfungsi. Jadi adalah merupakan satu amalan di negara Commonwealth. Apabila situasi begini berlaku, maka terdapat apa yang dikenali sebagai bajet interim. Maknanya bajet interim itu boleh dilaksanakan dan selepas tamat darurat, pilihan raya negeri diadakan dan bajet itu boleh dibentang semula. Jadi tidak ada kerisauan mengenai pembentangan bajet. Yang ini boleh diselesaikan memandangkan kita masih tradisi yang sama dengan tradisi di negara Commonwealth. Prof, jadi itu naik bajet, ya. Prof, kalau kita melihat apa yang Prof katakan tadi, dalam situasi politik, komposisi parti politik dan juga DUN Negeri Sarawak, bagaimana banyak tindakan yang boleh dilakukan secara bipartisan? Kalau kita lihat apa yang kenyataan dikeluarkan oleh GPS dan juga oleh DAP Sarawak tadi juga, mereka mengambil dan juga menyebut baik proklamasi darurat ini. Dan apabila Prof menyentuh mengenai pembentangan bajet interim contohnya, bagaimana itu mungkin dimudahkan dalam iklim dan juga konteks suhu politik di Sarawak? Kemuafakatan itu bagaimana dibawa? Dalam konteks begini, kita lihat pembentangan bajet ini merupakan satu keperluan untuk memastikan pembangunan negeri Sarawak terus dilaksanakan. Maka dasar-dasar bagaimana nak membentuk satu bajet kewangan yang menyeluruh dan juga menerima maklum balas bukan saja daripada perbankan, juga daripada pihak rakyat itu sendiri. Sepatutnya ada sesi town hall bersama rakyat dalam cara online untuk mendapatkan maklum balas supaya bajet yang dibentang itu merupakan bajet yang meliputi semua aspek dan mendapat kepuasan semua pihak. Terutamanya untuk sama menerangi isu COVID. Yang kedua untuk memulihkan suasana ekonomi yang amat terjejas sekarang dan untuk memastikan kesejahteraan hidup rakyat di Sarawak itu dapat dibantu dan diberikan bantuan yang sewajar dan secara terbaik dan tanpa mengira ideologi parti. Ini merupakan semangat yang baik dalam konteks negeri Sarawak apabila pihak perbankan memberi respon yang baik. GPS pula begitu bersikap sangat terbuka walaupun sebenarnya dalam konteks ini sekiranya GPS meneruskan tak perlu darurat disiarkan, GPS boleh menang misalnya. Tapi GPS bersifat belakang dada dan memastikan pandemik COVID-19 ini diterangi terlebih dahulu. Jadi kita lihat dalam konteks ini, semua pihak parti sampai mengira ideologi parti dan pihak awam sendiri saya kira menyambut baik langkah ini. Kerana kita berdepan sekarang ini dengan varian Delta yang amat bahaya apabila tidak dicegah dengan lebih awal ataupun dengan lebih baik lagi atau tidak diterangi dengan lebih efektif. Prof. Doktor, bagaimana kita melihat juga kita tidak boleh menunggu sehingga bulan Februari nanti untuk berfikirkan mengenai reformasi perjalanan pilihan raya. Kita belajar
kita ada pengajaran yang cukup pahit berdasarkan pilihan raya negeri Sabah tempoh hari. Justru dalam tempoh 6 bulan ini perlu kita fikirkan mekanisme yang terbaik supaya anak-anak perantauan Sarawak yang berada di luar negeri Sarawak dapat pulang mengundi ataupun dapat menunaikan tanggungjawab mereka sekiranya pilihan raya negeri diadakan lebih awal, misalnya sebelum bulan 2. Hatta kalau bulan 2 nanti pun kita ada mekanisme yang selamat untuk semua orang. Pada pandangan doktor, bagaimana kita melihat iltizam politik dan juga keseriusan dalam aspek ini untuk memastikan kita ada SOP baru pilihan raya yang lebih selamat untuk tempoh 6 bulan ataupun dalam tempoh-tempoh yang mendatang, kerana hendak tidak hendak kita perlu hidup dengan virus COVID-19 yang masih lagi dengan bersama dengan kita pada hari ini. Ya, itulah hakikatnya. Dan juga kita perlu ingat kita ada SPR, Sudaya Pilihan Raya, saya kira sudah bersedia berbanding dengan negeri Sabah dahulu. Dan sekarang ini SPR banyak belajar, malah kerajaan juga belajar daripada pilihan raya di negara Singapura, pilihan raya di negara Jepun, pilihan raya di Korea Selatan yang memberikan impak yang sangat terbaik. Khususnya dari segi SOP itu. Bagaimana SOP yang perlu dilakukan apabila dari segi kempen, kaedah mengundi, peti mengundi dan sebagainya. Malah dari segi bagaimana cara untuk memastikan anak-anak Sarawak yang di luar Sarawak itu untuk kembali, untuk balik ke Sarawak dengan selamat untuk mengundi dan memastikan segala SOP itu dapat dicapai. Saya kira SPR memainkan peranan yang terbaik selepas belajar di pilihan raya negeri Sabah dan juga belajar dari pengalaman negara-negara maju untuk menangani isu-isu berkaitan untuk langkah pencegahan, langkah keselamatan dan memastikan keselamatan, kesihatan awam rakyat negeri Sarawak terus terpelihara walaupun diadakan pilihan raya negeri hujung tahun ini jika darurat ditamatkan lebih awal. Dr. Prof, bagaimana kita melihat juga sentimen masyarakat pada ketika ini? Benar masyarakat ataupun rakyat di negeri Sarawak tidak terkecuali merasai impak COVID-19 yang begitu mencengkam dari segi kesihatan dan juga ekonomi. Tetapi bagaimana kita fahami persepsi mereka terhadap politik khususnya di negeri Sarawak, parti-parti politik negeri dan juga kepimpinan Datuk Patinggi Abang Johari? Apa sentimen yang kita perlu fahami dalam masa sekarang ini? Kalau kita lihat kepimpinan negeri yang dikawali oleh Dato' Abang Johari sendiri, dilihat beliau mengutamakan menangani fokus mengenai COVID-19 dan juga bantuan rakyat serta memulihkan ekonomi. Jadi tidak ada sentimen ataupun perkara yang menunjukkan beliau mahu pilihan raya negeri disegerakan untuk mendapat mandat. Kita tahu mandat yang beliau ada itu merupakan mandat yang dimiliki oleh Adnan Satim. Namun sepatutnya beliau membubarkan pilihan raya negeri Sarawak tidak sabar tetapi memandangkan keselamatan kesihatan rakyat itu diutamakan, maka beliau aku walaupun dalam sekarang ini kedudukan beliau saya kira masih kuat di negeri Sarawak, pengaruh beliau begitu besar dengan beberapa pakej-pakej rangsangan yang dibawa oleh beliau, walaupun banyak lagi yang boleh dibaiki misalnya. Jadi sentimen gila kuasa itu tak ada. Sebab aku dan taat kepada perisahan darurat tersebut, proses darurat, tata cara darurat itu, bukan saja kepimpinan negeri Sarawak, malah di segi rakyat juga. Saya kira pagi tadi begitu baik sekali reaksi mereka terhadap perisahan darurat itu. Ya, dia kata nyawa lebih penting daripada percaturan kuasa politik. Orang politik kan juga, ya memang perlu mandat, tapi kita kena akur kepada statistik kesihatan, bahayanya varian Delta. Dan ini semua perlu, terutamanya untuk mendapat kelompok ini perlu sekurang-kurangnya 80% untuk rakyat kita menjadi lebih yakin untuk berdepan dengan krisis ini. Jadi perkara inilah antara yang perlu dicapai terlebih dulu sebelum memikirkan pilihan raya negeri. Okey. Terima kasih Profesor Dr. Awang Azman Awang Pawi, penganalisis politik, kerana bersama kami dalam Buletin Awani pada tengah hari ini.